Masih ada di kasur, masih ada di kamar. Tapi hari ini it's special day buat seseorang, dan seseorang itu adalah kamu. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun untuk kamu. Semoga panjang umur. Sebenarnya aku udah sempat ngucapin sih semalam jam 12 tepat. Tapi mungkin karena kamu ada yang ngucapin, jadi aku gak sempat kebalas di antara yang lain. Jadi kalau misalnya dari Instagram aku tuh, aku ngucapin 7 jam yang lalu. Ini foto yang kamu ngerasa kamu cantik banget kemarin di butik, tapi kamu gak lihat. Mungkin kamu sibuk, banyak yang ngamatin. Aku juga ngucapin di WhatsApp, pengen sih bisa jadi orang yang pertama ngucapin ulang tahun. Oke, aku siap-siap mau menuju ulang tahun kamu. Udah siap? Udah. Hey, aku udah mandi, udah siap-siap. Dan hari ini planningnya aku mau ke rumah Ayu Ting Ting. Aku mau kasih tahu dulu bahwa aku udah mempersiapkan kado Jojo hari. Semoga dia suka sama kadonya. Semoga dia ngerti bahwa sekarang kita habis ngelewatin masa pandemi, jadi gak mungkin kasih kado yang terlalu mahal. Tapi gue mau bikin ini nih guys. Jadi nanti gue mau mampir ke toko buah. Ceritanya gue mau beli buah 1 dus. Nah jadi nanti ceritanya ulang tahunnya gue cuma ngasih buah doang. Kita pengen lihat reaksi Ayu Ting Ting di saat ulang tahun gue kasih buah 1 dus. Ya, ikutin guys. Hai guys, aku dari jalan bareng sama Mas Dik Dik. Kita berdua hari ini gak ada asisten, gak ada kameramen. Bayangin, kenapa? Tadinya aku mau ngajak Gendis atau aku mau ngajak Tia, tapi karena hari ini PMA Igun turun harga jadi 100.000 di dalam rangka perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting. Jadi mereka sibuk di butik bareng sama PPY. Tapi sekarang aku udah on the way ke luar negeri. Luar negerinya, lu udah bawa paspor, Dik? Udah. Oke, aku juga udah bawa paspor. Sekarang kita akan menuju ke Depok. Ini 1 dus harganya 800. Oke lah ya buat kado ya. Lumi. Nih Lumi 835. Kalau aku buka satu ya, Mbak. Coba dulu. Apakah dia manis? Apa kita mau kasih kado telur asin juga ya? Itu telur asin. Oke. Kita kasih yuk.
sukses, luar biasa. Thank you, Mbak. Finally guys, kita udah nyampe di area Depok City. Gak lapar sih, semoga di rumah dia ada makanan. Tapi kayaknya rame kok, ada dekor-dekor gitu. Tadi aku sempat lihat di salah satu postingan. Pantes dia sibuk lagi ulang tahun. Ternyata dia pesta guys. Pesta keluarga sih, gak banyak orang juga. Karena kan Ayu kan kalau gak salah keluarga besar. Jadi ya mungkin keluarganya ada yang pada datang. Tapi gue yakin sih gak ada yang bawa buah kayak gue. Tadi gue ngeliat ada Ko Chandra, Chandra Makeup datang bawa bunga. Kalau gue kasih bunga juga sama dong sama Ko Chandra. Baik. Kita lihat deh, semoga gak ada yang bawa buah. Apalagi buahnya anggur sama jeruk. Ya, aku lagi menunggu ada yang jemput di depan rumahnya karena katanya ada kawinan jadi gak bisa masuk mobil. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama yang ulang tahun minggu lalu, Dek. Iya. Gimana rasanya kalau di rumah ulang tahun semuanya deketan? Ayah deketan ya? Ayah deketan. Seminggu deketan. Seminggu beda. Beda seminggu. Berarti ini bulan tiap tahun lu pasti tekor tuh ya? Tekor, capek. Capek ganti-gantian ngasih kado. Kemarin ayah ulang tahun dikasih motor. Motor. Siva ulang tahun dibeliin rumah. Rumah. Terus Tete ulang tahun dikasih apa? Tahu deh. Hah? Belum tak pikiran tuh. Kemarin sama gua minta motor. Ah, terus? Motornya antik kata dia. Lah kata gua kalau gua baju gua ngerti ya. Lah gua kok suruh mikirin motor gimana gua mikirinnya? Oke. Okay. Semangat Mas Dik. Lu parah banget malah lu yang kagak bawa, lu nyuruh orang. Heh, tadi mau bawain. Lu gimana sih jadi supir? Lu yang bawa. Wah, kacau nih. Oke okay guys, kalau kalian jalan di Depok, kalau baju basah langsung kering, guys. Assalamualaikum. Spesial. Tadi gue ngeliat Sandra Chang udah ngasih bunga. Kalau gue ngasih bunga udah biasa. Yeah. Ini mahal yuk, ini impor gak ada bijinya. Lo pasti jarang makan. Mesti ini ini jadi buang, tapi gue kalau malam pakai pita ini, kepala ya. Boleh.
Jangan menerima uang anak setiap hari lo. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah. Hal yang keras, alhamdulillah. Yang keras. Nah, dia lancar, berkat. Bisa lihat nih, dia biasanya ngaduin kotaknya, kotak gede. Ini kok kotaknya? Ya ini edisi corona kisiu. Jadi paham aja, ini kan zaman sekarang kartu kredit aja habis digunting-guntingin. Ya kan, kagak ada kartu kredit. Lumayan aja buat hari-hari. Gua pokoknya lu tiap hari lu harus pakai baju merek ya. Gua gak mau lu gak pakai baju yang merek. Kan gua jadi silakan sendiri ya. Aku pernah bikin kamu ketinggalan. Ada ini ketinggalan. Nah, jadi pakai ini terus kan ada tinggalnya. Iya, jangan pakai celana lagi. Ibu, aku dapat helm. Hai, biar subscriber aku tahu harapan kamu di ulang tahun sekarang apa sih ya? Mudah-mudahan yang pertama panjang umur. Pasti sehat. Banyak rezeki, makanya rezeki cukup deh. Sekarang kalau gimana kata-katanya ya. Tapi yang jelas aku hari ini kan akhirnya dalam merayakan ulang tahun saya diskon. Kita doain Bunda belum, Bunda birthday hari ini? Udah. Apa? Doa Bilqis buat Bunda apa? Terus? Sayang banget. Oh, sayang banget. Coba pin Bunda dong. Omikun pin Bunda. Ini kue bikinan ayah. Ini rasanya apa ayah? Dikit lu bisa dik. Gua rasa lu gak nge-record deh. Sarang semut. Enak kan coklat. Gak pake coklat. Gula asin. Nih sarang semut. Kalau ini buat sarang sarang bonggu. Ini tadi jual juga nih. Pesen dong A5. Iya, 10. 10? Iya. Bener gak sih, Ay? Bener gak, Ay? 10 biji. Oh iya. Kapan jadinya? Ya, maaf ya. Kapan? Kita serah, Senen. Senen ya? Iya. Beneran. Ayah, kan Senen sebelum kita. Iya, 10. 10, gini 10. 10. Terbilangin Bensu, pesan juga Bensu. Iya, Bensu. Alam, luar. Pesan orang kaya. Iya, dia lagi sering mengong Bensu. Bensu, jangan bilang gitu pesan. Tapi Bensu lagi rileks lagi di villa nih di hari ini. Sombong lah, gak ada bisa kaya. Iya, dia lagi di villa kaya. Aduh, bilang, kita udah bayar lagi. Astagfirullahaladzim, Mas Ipa juga bayar waktu itu. Murah, 2 juta. 10 2 juta ya? Iya. Nah, iya. Ayah lu jangan bohong. Ada tempat yang 10 juta jadinya. Berapa sih? Gak boleh baik. Berapa ayah? Berapa ayah mau berapa? 10 juta. Berapa harganya? Iya. Harga murah 100. Satunya 10 jadi 10 juta. Wah, ayam buat anak berpikir aja jangan 10, kurang. Oh, 50. Ngitung apa sih sayang? Ini kita ngitung karena karena kita mau beli bapau sama mau beli kuenya ayah sama mau beli masakan ayah. Karena ayah lagi bikin bisnis, jadi mesti kita dukung biar ayahnya yang habis pensiun jadi semangat. Kasih ya. Iya. Bapau. Aku kembalikan uangmu. Kue ayah udah. Kue ayah 1 juta. Kue ayah 1 juta. Cepet atuh kue. Tadi 10 juta.
terus yang kanannya nih, nih gue enak nih ya, nih ya, nih gue enak orang dagang ya, uangnya udah terima, dia nanya Selasa apa Rebo, ntar lo mulai lagi Rebo apa Kemis, gue keprek lo. Ayah, Igun mau pulang ya, mau pulang, ini mau bayar ini dulu. Nih ayam, kue. Kue. Berapa? Terus? Makanan. Ayam berapa? Ayam berapa? Ayam berapa? Ya udah deh nih ayah deh. Nih. Deh pegang deh. Enggak apa-apa. Terima kasih ya ordernya ntar ayah. Jadinya hari apa? Hari Senin kue. Heeh. Siang ya, A. Iya. Kan. Senin. Ayam Selasa. Iya. Tapi ada mau ada ini permohonan boleh gak? Apa tuh, A? Manggilnya jangan AA dong. Apa Mas? Nah. Gimana? Setuju mas. Gak? Kamu yang megang-megang mulu, kayaknya kamu kenal juga kagak. Oke guys, demikianlah perayaan ulang tahun Ayu hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semua jajanan dipo. Seru iya. Banget hari ini walaupun dia nggak pesta, tapi yang datang keluarga sama tim. Semua ada di sini, doain sehat selalu, all the best. Jangan lupa untuk subscribe Kiss You. Jangan lupa juga subscribe Ivan Gunawan. Jangan lupa untuk share juga. Comment, subscribe. Happy birthday.